Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel aku Silvia Oktrianti Nastion. Yang pastinya jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ya guys. Dan kali ini tuh aku mau ngasih tahu persiapan acara ulang tahun Baby Jasmine yang sederhana. Apa aja tuh yang mau dibeli dari awal sampai acaranya berlangsung. Next videonya guys, stay tune terus. Persiapan ulang tahun. Selamat siang pelanggan setiap hari. Selamat datang kami ucapkan untuk Anda yang saat ini baru saja tiba. Itu unicorn, ya kan kak? Unicorn. Kami matahari tambah puasa. Pelanggan setiap hari matahari Anda sesaat sebelum melakukan transaksi di kasar-kasar. Kalau senawat ini dia. Kalau senawat itu. Untuk penambahan jumlah poin dari kartu matahari Anda. Iya, coba dulu guys, muat apa kebesaran. Ini yang mau ulang tahun, pacarnya mau kali. Ini tangannya nih. Bisa kok. Ih cantiknya. Birthday party. Oh pakai jubah. Oh gampang kok sayapnya ya kak. Ada pikir dipentul-pentul enggak? Enggak lah, mana boleh Mama. Kita buat acara ya kan? Logo 81. Berarti merah, kuning, biru. Biru. Eh lihat panggil. Jasmine. Iya kan. Ih duduk dia memang lah. Masuk. Oke tante. Langsung bayar ya. Satu lagi enggak? Aja nih. Oh jangan lah, buka aja. Nengok ini mau aja, ini mauan. Kita beli bendonya juga. Tarik. Ya, biar mama tarik. Oke. Okay. Ribetnya. Lagi lagi. Oh, udah bagus kan? Nanti cek lagi. Oh, dapat lagi berapa? Berapa kak? Ada dua. Belanja apa aja? Belanja apa aja? Oke. Okay. Endonya. Oke guys, sekarang kita mau tempa baju untuk mami, papi, opung, ma, opung, pa, umi, pak Robi, bunda. Oke guys, let's go. Tengok nanti ya baju kami gimana. Ini dia artis YouTuber. Enggak lah namanya. Mana sepatunya? Sepatunya kan sama. Bajunya mau yang premiumnya kayak gini. Nampak perutnya. Nampak pucat. Nampak pucat. Coba di depan. Halo, hai. Jadi kalau ada itu F, Robi ya lah kami. Ini video.
Jadi buat kalian yang mau nempah juga sama aku aja ya guys, karena nempahan di sini tuh paling murah menurut aku. Dan kalian bisa request gambar, request foto, request bahannya juga. Lanjut guys, kami setelah udah letih, belum makan dari siang dan sore juga kami makan, jadinya capek guys membenahi peralatan Jasmine ulang tahun. Dan alhamdulillah sudah jadi sesuai pesanan kami bajunya tuh. Nih semuanya udah jadi cantik. Nanti aku kasih tahu lagi video pas kami pakai bajunya. Dan sambil pesan kue malam harinya, kue tar Jasmine. Iya. Foto dulu. Ini membeli peralatan untuk nanti bungkusan nasi gorengnya, tempat minum air lengkongnya guys. Sambil beli lampu juga supaya lebih terang lagi. Ini sekalian beli tempat piring kuenya juga nanti tuh warna merah. Jadi pas potong kue ada piring kuenya warna merah senada dengan seragam kami guys, dress code. Dan persiapan snack atau goodie bag anak-anak yang dibawa pulang ini aku udah buat videonya di konten sebelumnya itu, nanti aku taruh linknya di bawah. Goodie bag ulang tahun murah meriah tapi banyak isinya, nanti aku taruh linknya di bawah. Ini dibantuin ibu aku dan adik-adik aku guys, tuh banyak banget isi jajanannya, bisa kalian lihat sendiri berapa tuh. Pastinya murah meriah dan bikin anak-anak bahagia ya kan guys. Itu sih yang paling penting. Dan Jasmine yang ulang tahun happy, sehat terus, amin. Dan ini dia sudah selesai 80 pieces goodie bag isi jajanan anak-anak. Karena yang diundang Jasmine anak-anaknya segitu guys. Jadi sudah pas deh tuh. Tepat sebelum harinya Jasmine ulang tahun, malam harinya itu kami buat dekorasi ala kami sendiri, buat balonnya semuanya ciri khas kami sendiri dan ide kami sendiri juga. Ini dia lagi kami tuh buat balon 4 dulu di bawahnya dan lanjut lagi ke atasnya terus 4, dan jadi deh nanti aku kasih tau videonya juga. Dia balonnya itu tegak kayak apa itu namanya ya, pagura gitu. Keren deh pokoknya, gak lama juga sih buatnya. Intinya kita itu punya ide dan langsung kita tuangin aja gitu, jangan males buatnya gitu sih. Dan yang pastinya saling tolong menolong tuh, dibantu ibu aku juga guys, pasti cepat selesainya. Dan ini dia lagi lanjutin terus sampai berapa pieces balon udah pas tegak dengan banner belakangnya. Ini dia tuh pas sejajar dengan tirainya, ini baru sudah langsung dilem di bawahnya guys pakai 3M biar dia tidak jatuh-jatuh. Intinya kalian harus pakai, yang di dinding pun harus pakai 3M, pasti dia nggak jatuh-jatuh.
ini dia sudah selesai kalau aku rapi banget kan. Ini kamu sendiri. Nanti yang pertama tuh di bawah 4 cm. Dan ini tuh tepat pagi harinya, sudah persiapan dan sudah ditempel-tempel balon 3 warna merah, kuning, biru di dinding. Banyak banget tuh, udah lagi dibeli cupcake-nya. Jadi semua nanti penuh. Terus kuenya juga sudah siap, tinggal disusun di meja, guys. Di saat tuannya heboh buat acara, dia pun juga heboh, guys. Sana lagi. Wow. Mas nama aneh. Dan kucingnya ada hilang. Amin. Saya Mami dan Papi. Amin. Amin. Besar. Amin. Amin. Coba dapat adik ya, laki-laki adiknya. Coba besar, biar ada adik satu lagi. Sekarang dari Mami yang apa nih? Doa terbaik buat putih. Rame kali ya, Mami. Yang lainnya doanya jangan sama Mami kata. Doanya doanya sama Mami. Oke guys, sampai sini dulu aja video tentang persiapan ulang tahunnya. Yang lainnya mau lagi lebih lengkapnya nanti aku share link di bawah video-video ulang tahunnya, mempersiapkan souvenir dan lain sebagainya. Ini dia kado Jasmine dan masih banyak lagi kadonya yang didapatinya setelah pesta ulang tahunnya. Tahu besok-besok harinya masih banyak lagi yang memberi kado, guys. Pastinya berkah selalu ya Jasmine. Amin. Assalamualaikum guys. Thank you so much sudah nonton video aku sampai dengan selesai. Yeah.